kita lakukan, dan kita memang screeningnya lebih diperketat lagi. Kenapa? Karena banyak memang kasus-kasus positif tapi tanpa gejala. Ya, jadi OTG ya istilahnya itu seperti itu. Dan ketika akan vaksin tentunya kita juga dari suhu, dari riwayat sakit, bisa saja batuk pilek dan sebagainya, kita lebih berketat lagi. Dikhawatirkan akan terjadi penumpukan. Jadi kita sudah coba berbagi sasaran. Yang penting target tercapai gitu.